疲れ様です。今日はこうやってイベントって言います。Hari ini aku at least ada event, ini baru selesai, baru nyampe dorm. Ih, ada ikan. Tadi udah makan di taksi. Terus aku bilang, "Yu mak-mak." Terus dia ketawa. Abang taksinya. Ini gak tau kenapa ya hari ini tuh kayak rasanya tuh kayak letih, lesu. Make up Quad Lips sama make up JKT3 itu totally different, like so different. Gratitude. Okay, let's make it make the caption whole. Oh, I can't do that. I can. Because the streaming already start, so I can't do that. Oh, the caption. Oh, where? Apa yang harus diomongin duluan? Pertama-tama aku pilih tagline gratitude itu karena memang aku merasa sangat bersyukur, lebih dari bersyukur, karena ya udah 10 tahun di JKT48, terus udah banyak juga yang udah aku alami, banyak yang udah aku lewati, mau itu membangun atau malah ya membangun atau tidak ya, pasti ada ya. Tapi aku tetap bersyukur karena kalau aku nggak masuk JKT48 mungkin aku nggak akan menjadi fan yang sekarang. Jadi I'm so grateful bisa menjadi bagian dari JKT48. Tunggu ya. Perjalananku akan menjadi sempurna tahun ini karena aku rasa selama 10 tahun ini apa ya, aku banyak juga dikasih kesempatan sama JKT48, tapi aku semua orang itu pasti berawal dari bawah, tapi aku rasa tidak ada salahnya pas 10 tahun aku di JKT48 aku bisa apa ya, mencoba dan melampaui batas diri aku. Karena
karena kebetulan, tapi sedikit challenge juga untuk aku karena sekarang aku di Thailand. It's so hard to me. It's like harus apa ya namanya, istilahnya promosi for myself. It's because I'm not in Indonesia right now, but I'll try my best. Karena apa ya, menurut aku sendiri sosial media tahun ini tuh sangat penting untuk aku, sangat penting juga untuk fidelity. Mungkin kalau kita satu misi ya, ini sangat penting untuk kita, untuk kita semua. Tapi aku mau semua teman-teman yang apa ya ikut di event Sosenggyo kali ini, aku pengen tetap kalian enjoy jalaninnya karena it will be have a lot of pressure and something like that. Bukan cuma member, aku rasa fans juga akan rasain kayak gitu. Tapi ini untuk member sendiri, Sosenggyo itu salah satu event yang apa ya luar biasa gitu, kayak we will through the hard time until the Sosenggyo end for me. I yang aku bisa lakuin, do my best. Bantu info di kode vote, tolong. Ih, cie, udah berapa ratus ribu votingnya. Sini tak bantu. Makasih ya. Maksudnya sosial media itu bukan cuma 12 juta. 12 juta vote. Thank you. Aku mau dong tahu progresnya dong. Kirim ke DM dong. So I can do, we can choke this so thank you together. Mana ya, Fanya udah ganti jadi Fanny. Thanks. Yes, live report. Mita Ajis, mana Kak Ajis? Ya udah, Kak Hani bilang Kak Ajis, Kak Ajis kayaknya nggak datang deh. Mana nggak lihat? Ya kan? He's not here. Oh, lagi Discord, lagi apa? Lagi ngobrolin itu kah? Kan itu pasti ya, soalnya kayak susah, sulit, pasti kalian capek masukin kode voting. Ya, tapi aku harap kalian enjoy dan nanti hasilnya kalian bisa puas juga sama hasilnya ya. Tadi event Quad Lips aku gak nyangka juga rame tadi, maksudnya mereka antusias sama Quad Lips di luar ekspektasi. Alhamdulillah, grateful.
ini nani nani ini ini aku coba showroom di device baru, maksudnya bukan baru sih, baru pertama kali coba di device ini. Ternyata lebih enak ya, lebih gede. Sekarang rutin nggak, enggak lagi malas. Ini aku tuh kalau misalnya baju apa bajunya checklist itu pasti sakit di sebelah sini karena dia kan talinya tuh cuma dua di kanan dan di kiri. Iya merah. Nanti juga hilang sih kayak dipakai mandi nanti juga hilang kayak besok tuh udah sembuh. Tapi ya, ya selalu kayak gini. Dan gampang ngeblokin ya ternyata kalau dipakai ini kayak komennya kan lebih gede jadi kayak gampang klik gitu apa dan checklist apa dan checklist full power. Ini teater kapan showroom lagi? Oh my gosh. Showroom right now. Semangat tuh, thank you. Checklist aja udah keren, apalagi lipstick. Iya, jadi sekarang tuh kita promosiin lipstick duluan. Itu terlalu cepat emang, tapi karena kita lagunya cuma baru tiga, kalau misalnya kita pergi ke event itu Cash Me Kiss Me kadang itu kan terlalu ini ya terlalu enggak gitu jadi kita udah keluarin lipstick duluan gitu. WMPN lo jangan sok-sokan deh. Kenapa? Can you explain? There's no punchline, bro. Kamu malam ini cek DM gak? Aku selalu cek DM. Aku selalu cek DM. Tapi itu I'm already said like the DM itu kadang itu bukan tenggelam jadi masuk ke apa namanya gitu deh. Jadi tuh kadang DM tuh nggak masuk semua. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya ke message request
jadi kayak harus harus call, dan itu kadang nggak masuk semua juga, jadi aku bingung kenapa ya. Padahal peraturannya aku udah kayak cek settingnya nggak ada masalah gitu loh, jadi kayak emang apa yang itu aku komen biar cuman dijawab, biar cuma biar dijawab. Terus kalau aku katain kamu, I said I'm just joking, is it fine for you? Stop say everything if you already say a bad word. Don't say like, oh I'm just kidding, oh I'm just like this one, I'm just like this one. Stop that one. Gimana nih so thank you? Berjuang bersama-sama. Nanti kalau so thank you, ya aku pasti akan lebih sering di Indonesia sih untuk promosi pastinya ya. Gimana hari ini kak? No, last night, kemarin malam itu I cannot sleep, jadi aku tuh baru tidur jam 4 pagi. Tapi berikutnya aku tuh ada harus ada kegiatan, jadi kayak paginya harus bangun, udah bangun gitu ya, jadi kayak gitu kan. Terus habis itu malamnya, paginya udah bangun ada kegiatan, malamnya kegiatan rehearsal sama quad lift sesuai event today. Terus habis itu hari ini siang itu udah mulai make up, terus sorenya udah mulai perform, not sorry, malam, malamnya udah mulai perform. Terus selesai tadi sekitar jam 7, tapi dapat mobil online-nya susah karena lagi hujan di Thailand, jadi baru nyampe rumah tadi itu jam 9-an kayaknya deh kalau gak salah. Padatnya ini belum mulai padat. Terus nanti besok juga ada media visit sama Wild Lips. Terus abis itu nanti ada kegiatan internal, abis itu media visit lagi, abis itu ada sesuatu, ada latihan vokal, ada ini, ada itu. Ya pokoknya aku September ini full. Abis itu dari sini nanti abis itu nanti pergi ke sana, pergi ke sini, terus lama I stay, aku bakalan lama tinggal di Jepang. Nanti tinggal di Jepang, pulang-pulang nanti langsung meet and greet. Kayaknya dari airport langsung ke venue. Suka sih soalnya, tapi aku semangat kok Kisang, dai jebe. Aku usaha sesengkyonya di negara orang, oh ya itu susah pasti, mendeliti usahanya di situ ya. Kapan pengumuman sosengkyo itu udah ada di website ya teman-teman, silahkan dilihat website yang untuk sosengkyo itu udah ada di situ semua, jadi kalian bisa cek semuanya di situ. Jangan diem aja, hello, bocil ya kamu ya. Foto bu kapan teh? Belum tahu ya itu ya. Lancar-lancar. Ya pasti dong. Amin. Semoga. Panasan Bangkok lah. Panasan Bangkok dibanding Jakarta. Gak tahu kenapa. Jam 3 sore kemarin aku pergi. Itu wah panas banget. Sepanas itu kayak Thailand
sampai kayak aku kayak ini tadi harusnya aku pakai sunscreen tuh 3 lapis deh kayaknya gitu. Kuarlips ada kegiatan gak tempen? Gak ada, kita tuh kekerjaannya tidur. Cuma tidur, main HP, nonton drama, gak ada kegiatan kita tuh. Gak capek lah, kuarlips gak capek banget. Ngomongnya tapi kayak nggak percaya diri, eh apa nggak percaya gitu. Iyalah, masa Quadlips nggak ada kegiatan? Ada, setiap hari ada ya, walaupun emang belum terkenal, belum bisa terkenal. CKT aja harus merintis selama 10 tahun baru seperti sekarang, apalagi Quadlips yang notabene-nya kita berada di luar negeri. Jadi tolong tuh teman-teman yang selalu membandingkan Quadlips plop. Be nice. Di sini sama kayak Indonesia jamnya, gak ada beda. Semua orang basically, semua orang tuh pasti lewat apa ya, melalui dari bawah, dari nol gitu. Walaupun aku udah 10 tahun di JKT48, tapi itu kan di JKT48, dan JKT48 sekarang alhamdulillah udah banyak yang tahu gitu. Ini aku kan di sini, aku bukan di JKT48 sama Quadlips. Quadlips itu grup baru yang baru debut 4 bulan lalu. Karena aku kasihan aja, takut kayak member Quadlipsnya ngerti gitu, kayak di translate atau apa gitu ngerti. Tapi ya, balik lagi semuanya ke opini dan ketikan jari masing-masing orang. Kalau yang bagus alhamdulillah, kalau yang nggak bagus ya udah gak usah dibaca. Tapi pasti kebaca sih by the way. Tolong jaga ketika, nah kita sebagai manusia, I'm already said, kayak manusia itu adalah manusia yang kompleks. Kita tuh nggak pernah tahu apakah mereka beneran atau apakah mereka baik atau apakah emang mereka berniat seperti itu. Jadi kita nggak bisa apa ya berekspektasi kepada semua orang untuk bersikap baik. Jadi maklumin aja karena masih manusia. Tapi kadang hati-hati kalau misalnya udah perkataannya sudah menyakiti orang ya. Kayaknya
makanan kesukaan selama di sana? Apa kira-kira ini lagi suka chicken grill? Ternyata itu apa ya? Itu Thailand ya, apa merek Thailand? Merek Thailand, asli Thailand, dan itu that's really good. Kayaknya buat teman-teman yang ke Thailand mungkin tahu deh, mungkin ya. Fem-fem tuh emangnya dasar supportive baby. Dia nge-repost, dia nge-post. Dia nge-post. Apa nih? Oh, besok. Besok, besok, besok schedule. Jadi member enak gak kawan? Enak, enak banget lah. Misalnya kita bisa belajar apa? Bisa belajar banyak banget ya jadi member itu. Belajar MC, belajar acting, belajar how to mengatasi orang-orang, sifat orang-orang. Secara tidak sengaja kita tuh menganalisis orang, sifat orang. Banyak belajarnya sih jadi member. Nanti ada September ada yang lagi di Jepang nggak? Kita bakal datang ke Jepang, Quadlips dan JKT juga ya ke Jepang. Quadlips akan datang ke Jepang. Mari happy happy aja. Maunya sih happy happy aja ya kak. Lebih suka Suskinanda atau Sustainable, terus, aduh aku ini favorit aku dua-duanya lagi, gak bisa pilih, I cannot choose. Mau ke Jepang ya, let's go Jepang, semangat semangat, aku dukung kamu buat sesuatu, terima kasih ya. Ini aku showroomnya gak akan lama. Just wanna to catch up with you guys. Still in touch. Karena aku gak ada di Indonesia. Jadi yang bisa kita lakukan cuma bertemu di showroom yang satu arah ini. Dan di video call. Tapi video call bulan depan mungkin lumayan agak susah ya. Karena jadwalnya sangat amat. Wow, pinget. Gak suka. Yaudah. Thank you guys for coming to my live streaming showroom today. I'm so tired, but I wanted to just a little bit catch up with you guys. Thank you so much. Kita ngobrol lagi kapan-kapan. Pengen rasanya makeupnya langsung wood gitu. But gak bisa ya, bunda. Harus dihapus. Tidur yang cukup ya nih, tidurku lagi jelek, lagi gak bagus. Oh my gosh, this is my hair. Patah.
Makasih Kak Januar, Kak Aditya, cucu-cucu, thank you. Eri, thank you Aditya, thank you. Kak Naki, makasih banyak. Kak Sagia, makasih. Kisang, ada mas. Nova, makasih banyak. Kak Beautiful San, makasih ya. Kak Yuki, thank you. Thank you, thank you. Kita sana, ada yang saya mas. Bagas, bye-bye. Makasih ya Bagas, yuk di Jepang. Sehat-sehat ya semuanya ya. Ini udah banget, so thank you. Semoga semuanya berjalan sama lancar. Gak ada masalah-masalah, semuanya lancar. Tolong apa ya namanya, have fun juga jalanin event ini, karena so thank you itu salah satu event yang terseru di JKT48, di 48 group itu terseru. Tapi emang apa ya, kompetisinya itu terasa banget gitu, tapi seru banget. Jadi aku harap semuanya bisa enjoy, walaupun apa ya, akan sulit apalagi kalau misalnya udah punya target, tapi tetap harus semangat. Apapun hasilnya itu pasti yang terbaik, itu yang udah Tuhan kasih untuk kita. Kita cuma bisa berusaha dan semangat semua ya. Semangat, enjoy ya. Thank you so much guys. See you next time. One take rest. And besok pagi aku udah amin. Semuanya amin. Thank you untuk doa-doanya, ketikan baiknya. Makasih banyak. And don't forget to be nice to another people, karena kadang kita enggak tahu apa yang udah orang lain lalui hari itu. Mungkin kita berbicara kurang enak, mungkin kita bicara gak bagus, tapi mungkin orang itu sudah melalui hari yang panjang dan hari yang melelahkan. Jadi please be nice to another people. Ya, oke. Oh, kalau misalnya susah, coba posisikan diri kamu aja yang di dikatakan di bawah dikatakan, misalnya diberikan perkataan yang tidak mengenakan. Be nice to another people and see you there next time. See you, bye bye. Thank you so much for coming today. For coming, it's not coming, it's like for attending to my show today. See you next time. Be nice to another people. And be careful for your, to be careful your. Yuki-san, chotto nihon kanji wa wakarimasen. Sumimasen. Oke, selamat istirahat. Istirahat dengan tenang dan semoga kita bisa bertemu lagi secepatnya. Bye bye, Chani.